kemarin kita tangkap, sudah kita laksanakan pemeriksaan, sudah kita tetapkan tersangka, dan sudah kita lakukan penahanan dengan 3 alat bukti. Silakan, saya akan bertanya kepada kamu, berapa kali kamu melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri atau anak kamu? Lebih dari 5 kali. Dari tahun berapa? 2020. 2020. Kamu tidak pernah memikirkan bagaimana kondisi ketiga anakmu? Iya. Kenapa kamu tidak pernah memikirkan sebagai bapak yang mempunyai tanggung jawab terhadap 3 anakmu? Iya, saya tidak akan melakukan pembelaan apapun. Bila saya mengaku saya salah, saya siap terjadi menjalankan hukum dengan benar-benar. Apakah yang kamu lakukan itu selama 5 kali di depan anakmu pernah terjadi? Pernah. Saya kebanyakan berjalan. Apakah tetanggamu atau orang tuamu tahu bahwa kamu setiap ribut melakukan penganiayaan terhadap istrimu? Tahu. Tahu. Oke. Sekarang kamu harus terima konsekuensi apa yang telah terjadi. Saya akan berjuang untuk membuat terang benderang kasus permasalahan ini, dan saya akan menggandeng juga KPAI, sekarang sudah ada Kementerian PPA dan Kementerian PMK untuk menyelamatkan